Halo guys, sambangi rumah Adis dan Gilang. Attitude Nagita Slavina saat ngobrol bareng di kamar jadi sorotan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Nagita Slavina dikenal sebagai sosok yang rendah hati meski tajir melintir. Istri Raffi Ahmad tersebut dianggap memiliki good attitude yang baik meski dirinya sangat populer sebagai artis tanah air. Kaya raya, cantik dan populer nampaknya tak membuat Nagita Slavina sombong, sok dan angkuh. Hal ini terbukti dari sikap Nagita saat sambangi rumah Adis dan Gilang Dirga beberapa waktu lalu. Bincang-bincang di kamar, Nagita Slavina tampak tak berani naik ke atas tempat tidur. Bahkan ia terlihat duduk di ujung tanpa membiarkan telapak kakinya menyentuh area privat Adis dan Gilang Dirga tersebut. Melihat attitude Nagita Slavina yang takut mengotori tempat tidur teman sesama artisnya itu, membuat beberapa netter yang sadar dengan sikap Nagita melontarkan pujian. Hal ini terlihat dalam unggahan vlog kanal YouTube Adis Gilang pada 26 Mei 2022 lalu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys. We'll be right back.